Sebelum dimulai videonya, jangan lupa subscribe, karena subscribe dari kalian itu adalah semangatku. Oke, langsung aja, let's go. Waktunya reaction ya, kalau minggu reaction, Senin sampai Sabtu ngegame. Aku mencium aroma kekoplakan nih, Rek. Ini gini yo, aku punya ini loh, Rek. Nah, ini buat PUBG versus Free Fire ya, ini di Facebook ya. Bah, aku baca ki yo, lucu yo, ngakak yo, yo apa yo, yo. Aduh, alah. Isone yo debat game sampai agama itu dibawa jos ngelawur yo. Tapi peraturan grupnya ini kan gini ya, tidak boleh rasis dan sara. Waduh, sara filo itu, waduh ayu nih yo. Nanti kita cari kekoplakannya ya, pokok koplak sumpah. Tapi sebelum dimulai reaksinya ya, kita harus lemeskan dulu. Ngono, ini kan udah ada yang ngecek ya, ada yang ngecek ya. Kita play dulu ya. Lemeskan dulu lah ya, biar enak encer ngono lho. Jangan takut kalau dihujat, karena di setiap hujatan ada makanan. Kalau kalian dihujat ya wis diemin aja, itu adalah ya tak bilangin bolak-balik motivasi, Rek. Itu adalah junjungan untuk kalian itu untuk mencapai kesuksesan itu ya, berawal dari hujatan ngono. Langsung ayo. Ayo follow Anjay. Ayo follow Anjay. Ayo enggak ono. Cozy edits. Lemaskan. Woohoo. Wih, Nador. Cintai seseorang sepenuh hati, jangan sepenuh jiwa. Jadi apabila putus, cukup sakit hati, tidak sakit jiwa lah itu ya. Pokok kalian itu jangan terlalu ambiar ya. Kalian kalau ambiar terus kayak zombie, sumpang ini. Ngeri loh, aja sampai ambiar nemen ya Reo. Langsung aja digas. Weh, nah us. Weh, pacaran ya, aku ngerti. Lemeskan. Enak cok, lemeskan pokoknya ya, aja lali lemes lo ya pokok. Kalian kalau ada masalah itu harus dilemeskan ini. Wes kalau udah lemes langsung ke sini ya. Gini Rek, anak-anak kan bilang kalau apa reaction quotes itu bosen Rek, bosen ya wes ya wes. Kita cari yang lucu-lucu dulu ya. Jadi gantian lo Rek ya, gantian ya. Lo ini lo, ciwi-ciwinya Free Fire kayak gini-gini lo. Oh, ayu-ayu lo. Yang ayu ini lo kataku. Ya, aku seneng kayak gini-gini. Kalau giginya yang kawat-kawatan gini enak lo Rek. Aduh, ini berarti apa ya, kalau di PUBG kan ya yes, ciwi-ciwinya kayak Sarah Viloid, nah kayak sama Kimimi. Tapi kalau di Free Fire loh, tenang aja itu loh, gak mau kalah loh. Nah Free Fire lo masih ada Rek lo kan. Sapi kasih, oh Aura kasih yo Lingyo. Timnya Aura kasih apa-apa ya, yo aku gak tahu yo kalau e-sport yo. Oh ini ada lagi nih, aku tahu ini mbak ini, aku tahu ini. Lupa. Ada ibu-ibu guys. Duh segeri Rek. Segeri. Player on pun bully gembel pup guys. Yo, pap gay. Aduh, cangkri. Ini siapa sih? Tali profilnya sih. Ini loh, siapa ya ini yo? Kok iso ngawur nih? Cewek. Cewek Free Fire. Ini loh, Rek, cewek Free Fire loh ngini. Loh, ciwi-ciwi loh, Rek. Ciwi loh, ngomongannya kayak gini. Lihat komenannya siapa ya, Rek? Komenannya, Rek. Karin nantok. Ini ngawur ya, ngawur ya. Aku tanya kepada kalian ya, tanya ya. Ini developernya PUBG sama Free Fire itu mengajarkan kalian itu aduh kayak gini ya Rek, dalam game Rek. Aku heran ya, penasaran ya. Developernya apa mengajarkan kalian begini sih Rek? Developernya Rek, aku nanti gini mikir ya, kalau kalian terus-terusan gini nanti ada yang sampai berantem beneran, sampai ada yang aduh apa ya, kayak us kayak wong gelut kayak gitu udah gara-gara game. Game kalian bakal dihapus Rek. Nah makanya aja sampai yo. Kalau misalnya debat kayak gini ya buat guyonan aja, jangan sampai baperan. Biasanya kan komenan kayak gini, kayak postingan kayak gini gara-gara debat game kayak gini kan yo bahaya yo. Pokoknya ingetin yo, arek squadcore gak boleh baperan yo, gak boleh baperan, awas yo kalau baperan yo. Squadcore itu gak boleh rusuh dan rasis ngono lho, pokoknya yo awas. Ndak tak belikan jajan lu, awas. Free Fire buri 8 bin gak ada pintu, kucing jatuh dari ketinggian gak mati, FF bisa jadi bola makin buri. Ini bahasanya lo gak paham
aku. Maksudnya apa sih, Rek? Kucing jatuh dari ketinggian enggak mati. Oh, paling yang dimaksud ini lho, Rek. Yang apa ya sih hewannya itu lho, hewannya itu lho, Rek. Yang kayak anjingnya, kayak kucingnya itu lho, Rek. Ini katanya grup ini enggak rasis, yo, tapi isinya kayak gini, rasis sumpah. Aduh, iri bilang haram. Ikan teri pakai saus iri bilang bos. Sampai dikasih pantun-pantun nih. Ya mau bunga. Emot sedih sama Rey gitu. Itu teman kalian apa? Emot sedih sama gini loh. Ngawur gitu lihat komenannya. Yang posting gitu mesti komenannya ngawur-ngawur gitu. Udah banget nih orang siapa yang posting lah. Yang posting loh ya, tesnya cuman posting kayak gini, emot kayak gini malah dibully, dibully. Bahaya Rey, bahaya. Nanti takutnya game yang kalian sayangi hilang loh Rey, ya gara-gara gini loh Rey. Sampai nanti takutnya sampai ada kekerasan gitu, sampai teman sendiri nanti yo kayak digitukan. Takutnya kayak gitu loh Rey, gara-gara game. Pokoknya jangan sampai ya gara-gara game kalian itu bisa musuhan sama teman kalian. Nah, guys. Awas yo, ojo sampai kayak gitu ya. Ini cuma gara-gara game loh Rey yo. Oh no, baperan yo dihilangin Rey, dihapus no baperan nunggu. FF nomor 1, the girl you like, her dad, more no mom, apa kira? Oh, ini keluarga aneh tata lo. Ini Free Fire punya keluarga ya, keluarga yang sakinah dan mama ada kilo pere, cangkri, jelas sih. Punya keluarga juga ya. Ini ono ibu, bapak, bude, iki sopo om, iki le, iki sopo mana? Sangar yo, Free Fire punya keluarga, PUBG punya, aku baru tahu lho Rey, sumpah. Ah, PUBG dasar anjing. Kok bisa nge PUBG? Ini apa gambarnya Rey? Ngawur-ngawur yo. Tak sensor iki enggak boleh ngawur iki, ngawur. Mampus. Ini game yang lo bangga-banggain karena grafik viral sembah seberala di PUBG netizen sebut game haram. Oh ini PUBG. Yo kemarin itu sempet Rey yo baru updatean di Sunhawk iku yo. Ada apa itu yo kayak balon udara terus ada apa itu namanya yang patung Indian iku lho Rey ya. Kalau kita mau looting cara mendapatkan senjata di patung Indian iku yo kita harus kayak nyembah-nyembah kayak gitu doa-doa ngono iku lho Rey. Terus nanti keluar senjatanya ngono. Habis itu aku main lagi kemarin-kemarin itu main yo. Update-nya udah dihilangkan ya, udah dihapus ya. Nah kalau bahas game dibawa-bawa agama itu bahaya banget loh. Kayak ini loh, game haram-haram ini. Waduh, kalian tahu sendiri kan? Plus 62 itu sensitif banget. Ini loh, PUBG tai semua. Tapi bagaimana suaranya anak FF wajib komen. Yang komen 237 apa? Ini grupnya ya, gak boleh rasis. Tapi yang komen kayak gini. Ini anak-anak shotgun ada yang gabung ini ya, pokok aja gabung yus. Nanti sampai opo yo nanti kalian itu yus cari masalah, cari musuh. Tapi yo ini buat guyon-guyonan. Tapi yo namanya karakter orang-orang itu kan beda-beda ya Rey. Ono sing baperan, ki apa lagi. Kalian baca sendiri yo. Aku gak mau baca lagi. Dear para gamers, percuma lo hina game yang lain kalau dalam HP lo juga ada game itu. Yo jujur yo, jujur yo. Aku punya lo game PUBG, Free Fire, Mobile Legends, Roblox lo. Aku punya Rey. Tapi aku gak menghina Rey. Tenang aja, gak menghina aku. Aku fair Rey. Ini tengah-tengah Rey, gak menghina lo. Ada ini lo. Kalian lihat sendiri ya ini lo. PUBG, Free Fire, Roblox. Ada Rey. Bener Rey, jangkri. Nyindir aku ini. Mampus. Gimana nih bro, gua sebagai orang Kristen gak terima kalau emang pengen terkenal oke. Apa sih postingannya gini, saya lihat ya. Hai, game haram kembali lagi dengan saya, SCFF yang hampir viral. PUBG Kristen jauhi PUBG, apa gini. Free Fire Islam dekati FF karena hanya satu jalan yang benar, yaitu jalan menuju FF yang lurus. Bangkri, ini sebab-bawa agama kayak gini loh, ngawur lagi ya. Ini pakai akun fake, wah bahaya. Buka Play Store tulis game haram dan buri sedunia. Awas kawani, aku nggak berani. Aku kalau bahasa agama nggak wani. Yo, itu aja gak ada apalagi. Aku nggak berani baca. Eh, ini grupnya ngawur-ngawur pedes-pedes. Kita mencari kekoplakannya ya, dek ini. Walah, dia itu anu loh, Rey. Karakternya, karakter ini sing iki kayak pedes. Kita cari aja ya kekoplakannya. Kita cari kekoplakannya ya, Rey. Ini bocil. Visi lo buat ulah lagi lihat tenang. Kelebihan PUBG, grafis HDR skin mahal membanggakan Indonesia mode banyak. Yang donat banyak. Kelebihan Free Fire membanggakan negara Brazil. Waduh, ini Visi ya buat ulah lagi yo Reo. Waduh. Ini lo kalau membuat status kayak buat puisi ya. Yang komen apa? Aduh, Yuteno komen. Ada di siapa Yuteno? Yuteno komen. Tumen tuh si Visi otaknya keras. Aduh, kemarin Vizi minta maaf, sekarang mau kayak gini. Ini hanya anu ya, kuyonan ya. Ini paling akun fake nih lho Rey. Pake apa itu namanya foto profil Vizi lho. Coba diambil hati nih lho Rey. Apalagi ini.
Game Buri menghina dua game sekaligus, wah mantap. Dan game yang dia bully itu rata-rata kakak kelasnya yang satu KPI-nya. Assalamualaikum. Free Fire cowok FF, enak. Mobile Legend cowok ML. Waduh, iki opere Mobile Legend dibawa-bawa iki. Mobile Legend dibawa-bawa jangre indi meng. PUBG cowok PUBG. Aduh. Gara-gara game lo kok kayak gini ya. Lucu-lucu. Aslinya lucu, aku enggak emosi ya, cuma lucu lo baca komenan ini, Rek. Ini, Rek, 500 MB bisa apa? Game Free Fire bawa panci ambil jamur. Nyalakan api unggun. Situ mau perang apa mau masak? Aduh. Kok aja sampai gara-gara game kalian itu musuhan. Mampus. Grup ini akan dihapus besok karena anggota grup ini selalu melecehkan dan menjelek-menjelekkan game mereka sendiri. Untuk itu, sebelum grup ini dihapus, kepada para penghuni grup ini harus balikan satu sama lain. Oh, baikan satu sama lain. Ini niatnya baik loh, niatnya baik, kepingin mempersatukan PUBG sama Free Fire. Tapi ini gak terima loh. Orang gila yang buat status sama dipuli. Apa ini re? Sih, ini loh lucu re, ini loh lucu loh. Tambal ban. Ya Allah, nak tambal ban. Nggak kuat aku. Nah gini lah saranku yo, kalau kalian sayang sama game kalian, jangan sampai kalian itu musuhan sama teman kalian yo. Awas ya, meskipun beda game, yo wes mabar bareng, ngopi bareng, enak no ngono lho. Aja sampai gelut ngene gara-gara game. Nah itu lama-lama kalau kayak gini resah gitu, ada yang resah nanti gamenya malah dihapus re eman. Makanya sayangi game kalian. Ngono, pokoknya ya ngono ya. Soalnya kan banyak yang baperan gitu loh re. Hati-hati yo. Ojo sampai kekerasan. Engko oleh ono kekerasan, wis. Malah game PUBG apa Free Fire engko dihapus ngono re ya wis. Mungkin sampai saya ini aja ya re, pokoknya jangan baper yo. Pokoknya arek squadcore iku gak rasis, gak rusuh. Nah, iku. Wis kalau terusin ini bawahnya. Terima kasih ya udah nonton sampai habis. Terima kasih banyak. Nah, besok nge-game yo. Besok kita akan main House Flipper. Dadah, ketemu besok ya re yo.